Pemirsa, untuk menambah wawasan kepada masyarakat tentang pemilihan umum, KPU Provinsi Banten membuka Rumah Pintar Pemilu. Selain berisi buku-buku tentang demokrasi dan juga pemilu, di Rumah Pintar ini berisi juga dokumentasi perjalanan pilkada di Provinsi Banten. Rumah Pintar Pemilu Provinsi Banten resmi dibuka di gedung KPU Provinsi Banten Selasa siang kemarin. Pembukaan Rumah Pintar tersebut juga dihadiri oleh Ketua KPU RI Juri Ardiantoro. Dalam Rumah Pintar, pihak KPU menyediakan sejumlah buku dan literatur yang berisi terkait politik dan pemilu. Tak hanya itu, warga juga dapat melihat sejumlah dokumentasi tentang perjalanan pemilu di Provinsi Banten seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden. Dibukanya Rumah Pintar Pemilu ini pun disambut antusias oleh masyarakat. Ya, kita yang sebelumnya belum tahu jadi tahu ya adanya Rumah Pintar di sini gitu kan. Kita bisa melihat-lihat sekeliling sini. Pendirian Rumah Pintar sendiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat saat digelarnya pemilihan umum. Rumah Pintar Pemilu ini kita jadikan sebagai tempat di mana masyarakat, ya, masyarakat luas, partai politik, pelajar, mahasiswa bisa menggunakannya untuk tempat mencari informasi tentang pemilu, bisa menggunakannya sebagai tempat untuk belajar tentang pemilu. KPU berharap partisipasi pemilih akan meningkat dalam Pilgub mendatang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi memberitakan.